taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Teman-teman, kembali lagi ke channel Anani Cuy. Haha. Yap, jadi di video kali ini Cuy, dan sesuai dulu juga Cuy, akhirnya konten nostalgia mainan zaman dulu di channel ini akhirnya berjalan lagi Cuy. Wow, sudah lama banget ya Cuy, Ana gak bahas soal mainan nostalgia zaman dulu. Sebenarnya Ana tuh pengen lanjut ya konten itu, tapi ini barangnya itu, barang yang nostalgia zaman dulu itu bener-bener langka banget. Ana cari kesana kemari di e-commerce, di toko hijau, merah, kuning, kayak gitu, gak ada semua Cuy. Tapi makasih banget buat salah satu platform sosial media di Indonesia, ya warna biru itu Cuy. Dan makasih banget buat bro satu itu, jadi mana tahu-tahu dia nyetul buat postingan kalau dia tuh lagi ngejual mainan nostalgia zaman dulu yang Ana incer-incer itu Cuy. Penasaran barangnya kayak gimana Cuy? Tetap terus tonton video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya Cuy. Let's go. Oke. Widih, aduh, nostalgia banget sih Cuy. Langsung yuk kita lihat, dan Ana gak sabar banget sih. Waduh, kayaknya lebih enak langsung hamburin aja ya Cuy. Oke Cuy, kita langsung hamburin aja ya. 1, 2, 3. Oke deh Cuy ya, jadi ini dia Cuy, isi dari paket box Ana yang warna hijau tadi. Isinya kalian bisa lihat di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 Cuy isinya ya. Oke Cuy, nah yang pertama kali pengen Ana bahas banget yaitu adalah yang plastik hijau pertama ini Cuy. Sebenarnya sudah agak kelihatan ya lewat siluetnya kayak begini Cuy. Nih, kalian bisa tebak ini karakter apa? Ya, bener banget Cuy. Tidak lain tidak bukan adalah Simba RX78. Oke Cuy, wow, ngeri sekali ya Cuy setelah Ana rakit. Ya, ini buat RX78 nya mantap jiwa mempesona Cuy. Kalian bisa lihat detailingnya masih mantep banget meskipun ini sudah bertahun-tahun kayak begitu. Ya, meskipun kalian bisa lihat di sini ini agak kotor sama berjamur gitulah, tapi ya wajar aja sih soalnya udah jadul banget ini. Selanjutnya Cuy, barang kedua yang pengen Ana bahas banget yaitu adalah plastik bening isi hijau yang kedua ini. Dibuat penasaran dulu, buat penasaran dulu Cuy. Apa ini isinya Cuy? Apa ini isinya? Ya, isinya Gundam lagi Cuy. Dan langsung kita lihat ini karakter apa. Kita susor di sini kayak begitu, dan kita lihat Cuy, ini karakter apa? Ini karakter apa Cuy? Kalian bisa tebak ini karakter apa? Ya, bener banget Cuy. Ini adalah Gundam Mark II. Waduh Cuy. Cuy, yang ini bener-bener mantep banget buat barangnya. Gila Cuy. Ini kalian mau tau gak? Ini si Gundam Mark II nya ini waktu Ana pasang Cuy, bener-bener masih seret. Dia gak ada yang logro sama sekali. Jujur sih Mbak RX78 yang ini tadi itu gampang copot Cuy, ada beberapa ya, cuman gak semuanya kok. Cumanya Gundam Mark II ini bener-bener gak ada yang copotan kayak gitu, gak ada yang logro gitu loh. Dan kalian bisa lihat hampir sama kayak si RX78 tadi, buat detailnya mantap banget, detailnya dapet. Ya meskipun lagi-lagi ini kotor sama agak berjamur kayak begitu. Selanjutnya Cuy, buat barang ketiga, ini adalah rivalnya Simba RX78. Ya kayak musuh bebuyutan gitulah, atau rival sampai sekarang Cuy ya, sampai MIE Missing in Action. Ana buat kalian penasaran dulu, kalian boleh tebak ini siapa Cuy? Ya bener banget Cuy, ini adalah Zaku 2 Char Aznable. Waduh.
Oke cuy, ini dia si Zaku 2 cara asma pilnya setelah Ana rakit cuy. Wah wow 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 wow, keren banget kan ya cuy ya. Nih lo, ini benar-benar Zaku 2 cara asma pil lo. Dia punya tanduk dan dia senjatanya otomatis langsung 2 cuy. Dia punya si basokanya ini sama machine gunnya ini. Warnanya pas pula warna si merah cara asma pil ya. Mantap, mantap banget sini buat detailnya ya. Oke cuy, selanjutnya yang keempat, yang ini dia. Ini kalau Anda lihat secara sekilas ini agak campur gitu, dan ini ada part yang beda. Ini kayaknya mungkin semi jam ya, yang ini cuy. Oke, nggak masalah, kita lihat sih isinya kayak gimana. 1, 2, 3. Nah, bener kan? Kayaknya ini semi agak jeng ya cuy. Oke, gak masalah. Oke, coba Ana rakit dulu ya cuy, jadinya kayak gimana nanti yang ini. Oke cuy, nah jadi ini dia yang keempat ya cuy. Ya seperti yang sudah Ana bilang tadi, ini agak semi jeng, soalnya kalian bisa lihat di sini ini ada dua belah kaki dan ini ada satu buah tangan yang entah ini partnya siapa. Ana juga gak ada clue ini kakinya siapa ya. Dan ini buat tangannya sendiri yang ini loh ya, yang ini kayaknya dari Gilgook deh. Wah, kayaknya jangan-jangan zaman dulu tuh lebih banyak ya karakternya. Oh my god. Wow. Oke, kita taruh di sini dulu. Dan ini yang ireng yang hitam itu, cuy. Ini agak kelihatan ya di kamera ya, cuy. Tapi ini jelas banget ini adalah Strike Gundam dari Gundam Seed Freedom atau Gundam Seed itu. Nih, Strike Gundam cuy yang warna ireng kayak begini. Terus habis itu yang ini yang mantap, cuy. Ini ada Zaku 2 biasa. Mantap sih ya, ini buat Zaku 2 biasanya cuy. Ini mantap banget, detailnya cakep, bagus. Ya, meskipun lagi-lagi ini udah kayak kemakan usia banget sih. Ini kelihatan berjamur banget sih cuy ya di setiap sudutnya itu. Oke cuy, selanjutnya yang kelima, yaitu adalah yang ini. Dia warna biru gelap dan sudah kebuka ini. Kita lihat karakternya apa ya. 1, 2, 3. Oh, 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 wah ini Ana karakternya tahu sih ya. Ini salah satu yang udah pernah Ana bahas juga, tapi di lini MSIA. Bentar ya, Ana rakit dulu cuy. Oke cuy, ini dia. Setelah Ana rakit cuy, namanya itu adalah MSQ Belay atau Mobile Suit Q Belay ya cuy. Wow, 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 wow. Mungkin dari kalian banyak banget yang asing sama karakter ini, tapi Ana bakalan saranin kalian tonton videonya yang ini buat versi jelas dari Mobile Suit-nya ini cuy. Jadi ini adalah salah satu Mobile Suit Boss yang menjengkelkan di serial Zeta Gundam sama Double Zeta cuy. Oke, buat detailnya cakep. Ya, meskipun nggak terlalu bagus sebagus yang lainnya ya, tapi ini tetap mantap jiwa sih cuy ya. Mainan zaman dulu tuh memang berkarakteristik ya, karakternya banyak banget kayak gitu loh. Oke cuy, selanjutnya yang keenam yang pengen Ana bahas yaitu adalah yang ini dia cuy, yang merah lagi. Oke, nih kalian bisa lihat dulu kayak begini cuy, dan kita langsung buka dan lihat isinya. 1, 2, 3. Wow. Wow, 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 cuy, bentar cuy. Ini Ana mohon maaf ya kalau salah sebut namanya. Ini Strike Dagger bukan sih yang itu loh, prajuritnya yang versi Strike itu. Ana jujur lupa ya namanya siapa cuy. Tapi ini kayaknya Strike Dagger dan ini keren banget loh. Fansnya di Indonesia, Strike Dagger ini hampir sama kayak Mobile Suit GM cuy, yang Mobile Suit prajurit itu loh. Wah, gila, gila gokil. Zaman dulu ada cuy yang bikin Strike Dagger yang versi HG atau Gashapon KBS-nya ini loh. Mantap, mantap. Oke cuy, selanjutnya yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh cuy. Oke, kita langsung lihat aja. Dan wah, ini nih, ini adalah protagonis utama. Kenapa Ana bisa beli barang ini ya? Ana kaget loh, ada loh cuy versi murahnya ini. Oke, udah kelihatan juga cuy buat samar-samar kayak begini. Kita langsung lihat aja, kesor kayak begini cuy. Dan kalian bisa lihat ini siapa cuy? Coba kalian tebak ini siapa cuy? Coba kalian tebak ini siapa coba cuy? Nih. Aduh, kok kamu jatuh terus. Nah ini cuy, kalian tebak ini siapa? Oh my
god, astaga cuy, cuy. Ini Zeta Gundam gak sih? Waduh. Eh, buat kalian para pecinta Gundam nih cuy, kalian kalau lihat kayak begini, ini sosoknya aja kayak gini, ini kelihatan Zeta Gundam banget gak sih? Widih, bener-bener keren banget sih ya. Eh, tapi kok ini gak ada backpacknya itu ya, yang memanjang itu loh. Wah, gak tahu juga sih ya, tapi pure ini 100% ini Zeta Gundam sih ya. Atau Gundam prototipenya Zeta nih? Wah, gak tahu juga sih, aneh cuy. Oke, nah selanjutnya yang ini dia nih cuy. Ini yang gede banget nih kayaknya ya. Ini nih, oke langsung yuk kita tumplekin kayak gini. Lumayan berat, gede-gede sih soalnya cuy ini dan... Siapa ini? Coba deh ya tulis di kolom komentar buat kalian yang tahu ini nama karakternya siapa nih cuy. Oke cuy, ini dia setelah Anaraki cuy yang besar-besar tadi. Ternyata besar-besarnya ini kopong ya dalamnya, tapi nggak masalah, namanya juga mainan zaman dulu. Tapi tetap niat cuy, niatnya itu ada di bagian ininya loh cuy, buat detailingnya, buat ngedetailingnya bener-bener mantap jiwa mempesona. Ini kalau dilihat-lihat kayaknya ini dari lini Transformer G1 ya, atau G1 ya cuy. Oke cuy, selanjutnya yaitu adalah yang ini cuy, yang warna biru besar kayak Dragon Dragon ini. Ini anak kurang tahu ya karakternya apa cuy, anak mohon maaf lagi. Tapi anak bisa nebak, ini kayaknya dari Yu-Gi-Oh cuy, antara Yu-Gi-Oh atau Digimon. Ah enggak, ini fix Yu-Gi-Oh ini cuy. Oke, sebentar ya cuy, anak bakalan rakit dulu ini si Yu-Gi-Oh-nya. Oke cuy, nah jadi ini dia si naga besarnya ini cuy. Fix sih, ini dari Yu-Gi-Oh cuy. Soalnya, ya ini kayak karakter-karakter di Yu-Gi-Oh gitu kan, yang di apa kartu-kartu serangannya itu loh, monster-monsternya itu cuy. Oke, mantap buat dragonnya ini gede banget sih ya, melebar kayak gitu posisinya. Tapi buat detailnya cakep banget, mantap. Waduh, ini jangan-jangan Robomon buat ini lagi nih. Dan yang selanjutnya cuy, yang terakhir dan tidak lain dan tidak bukan adalah Zoid nih cuy. Zoid. Ya, ini adalah Zoid yang selama ini sebenarnya anak cari cuy. Soalnya kenapa? Soalnya karakternya tuh lebih bervariasi, detailnya juga cakep cuy ya. Nih, kita langsung sor aja, kita lihat aja cuy. Aduh, ada yang copot nih. Sebentar ya cuy. Aduh, copot semua malahan. Oke cuy, ini dia isi dari plastiknya tadi ya cuy. Ini meretal semua soalnya, mohon maaf ya cuy. Oke, di sini kalian bisa lihat ya cuy. Di sini ada part dari Zoid yang entah mungkin karakternya apa cuy. Mungkin ini yang Pterodactyl itu. Tapi ini cuma ada sayap sama nggak tahu nih cuy. Ini part apa ya? Tapi ini partnya part karet PVC yang buat mainan ini sih. Oke, kita taruh dulu di sini. Terus habis itu kita lihat di sini nih cuy. Nah ini nih. Ini dia, ini si karakter lakon utamanya Zoid gak sih cuy? Yang singa atau harimau itu loh. Wah mantap. Terus habis itu selanjutnya yang warna merah, ini juga sama sih ya kayak ini. Ini identik gitu, tapi kayaknya si lakon pertama nih kayaknya ada dua ya. Atau dia tuh versi upgrade-nya gitu. Gak tahu juga sih ya, mohon maaf, anak udah lama gak ngikutin Zoid. Kayak gini buat detailnya mantap. Ini buat si kuning merah sama sih ya, identik malah sih sebenarnya sih. Oke, kita taruh dulu. Nah, terus ini nih. Nah, ini dia nih cuy. Ini Zoid yang besar banget, yang dinosaurus ini cuy. Gokil nih, ceritanya keren sih ya ini. Mantap, keren banget cuy menurut Ana. Sebenarnya ini harusnya ukurannya lebih besar lagi ya. Tapi mungkin plastik zaman dulu nggak muat lah. Buang-buang plastik produksi nih cuy kalau kegedean ya. Oke, good, keren yang ini, mantap, Ana suka banget. Dan yang terakhir yang ini nih cuy. Wah, ini sayang banget nih, Ana tahu sebenarnya. Ini kayaknya kroco-kroconya itu ya cuy. Nih, coba kalian lihat cuy, warna biru ini. Ini kroco-kroconya nggak sih di apa series Zoid-nya itu cuy, yang kecil-kecil itu loh, yang kayak kroco-kroco apa ya, dinosaurus kayak T-Rex tapi yang kecil-kecil. Nah, mungkin yang itu cuy, mungkin loh ya, Ana juga lupa sih. Dan berakhir sudah masa-masa video nostalgia kita di video kali ini cuy. Waduh.
Oke cuy, jadi segitu dulu video yang bisa saya berikan. Jadi ini ya cuy, buat cuy karakter-karakter mainan nostalgia zaman dulu. Dan Ana bersyukur banget sih bisa nemuin mereka. Dan konten Ana yang soal mainan nostalgia zaman dulu lanjut lagi nih cuy. Gimana nih menurut kalian cuy? Apakah ini semua mengingatkan kalian pada masa kecil kalian? Apakah benar-benar kalian terbawa masa nostalgianya? Kalau Ana sih ya terbawa banget ya. Oke cuy, dari segitu dulu video yang bisa saya berikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Goodbye, dadah cuy. Shoo.